Alhamdulillah udah selesai berziarah di makam Syah Syadili. Ini waktunya saya mau turun ya. Jadi mau turun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bawah ini banyak sekali bapak-bapak ojek. Jadi seperti ini teman-teman, kalau mau turun itu, ini sengaja saya rekam karena kepengen melihat sensasi waktu turun mas. Wala khawatir di sini tuh, yang saya khawatirkan tuh cuman rem ya, karena kalau kita naik gunung turun gunung itu yang nomor satu itu adalah rem motor itu yang terpenting ya teman-teman. Dan ini rasanya mas, di hati itu langsung malis kayak lor plaster gitu rasanya mas. Kalau kita naik, nah, ini jalannya tuh emang buat dua motor ini, cuman terlalu sempit. Nah, ini kalau yang naik ini masyarakat yang jualan di atas gunung tadi ya. Kalau parkir motor sendiri masih murah ya, di atas itu 4.000 ya. Ya kalau normal standar motor kan 2.000. Kalau 4.000 itu kan ya termasuk murah. Saya kira tadi itu 10.000 gitu. Parkir motor karena kan tempatnya di gunung gitu ya. Botol tadi saya beli itu satunya 10.000. Saya tawar nggak kurang. Katanya sih ngambil untung 1.000. Ini ada WC umum. So, jalannya nih subhanallah, ngeri banget. Ini di bawah tuh batu-batu ini tuh berasal dari gunung yang dari atas turun gitu ya. Tuh. Saya tuh malah baru tahu ya kalau hari Sabtu gini tuh banyak sekali yang mendaki serta apa itu ya, pada berziarah gitu ya. Nah ini yang memakai kendaraan pribadi ini tuh. Kalau tukang ojek tuh rata-rata motornya Mega Pro gitu. Mungkin yang ngojek-ngojek biasanya tuh yang bawa mobil ya. Ya diparkir di bawah terus nanti ngojeknya di atas. Cuman kalau naik gini, kalau goncengan tuh agak miris. Ya kalau turunnya itu yang saya khawatirkan tuh pas turun gitu. Karena kemarin tuh bulan beberapa bulan yang lalu pernah turun dari gunung tertinggi di Malang itu, di Bromo Semeru itu, motor saya itu sampai blong remnya. Honda PCX baru beli beberapa tahun kemarin itu remnya sampai blong ya, mungkin karena faktor kecapean ya. Motornya itu kan perjalanan dari Semarang ke Bali, terus dari Bali ke Malang muter gitu ya. Itu pas turunnya itu sampai lolos remnya ya, alhamdulillah masih diberi keselamatan, umur panjang gitu. So, kalau ingat kejadian itu tuh sedih di hati. Nah ini tuh saya tadi tuh kepengen kesini ke makam ini, cuman belum tahu ini makam siapa ya. Sebentar, ini saya mau berhenti dulu. Makam Mbah Suro. Oh di sini ada makam Mbah Suro di atas. Ini kalau penitipan montor di mana ya? Oh, di sini bisa nitip. Kayaknya susah ini untuk nitip kendaraan.
Ini saya langsung kapan-kapan sajalah ke sini, so. Ini ada bunga apa ya, Mas? Oh, bagus banget ini. Bunganya. Karena nggak ada tempat untuk nitipin motor. Makam Mbah Suro gitu. Ini banyak buah-buah mangga, jeruk di sini yang ditanam warga. Nanti, nah ini jeruk Bali. Nanti kalau ke makam Sunan Muria, kita nanti tuh ngelewatin air terjun jalannya. Kebanyakan buah jeruk ini loh, jeruk Bali, jeruk yang besar-besar gitu. Ini kok awalnya pas lagi lapar ya. Cari makan dulu lah. Cari makan dulu. Nah, ini jalannya. Kalau pernah naik sekali itu pasti inget jalannya. Ini kumpulan tukang-tukang ojek tuh di sini. Tuh. Montor-montornya pada nongkrong di sini kan. Banyak kalau ojek tuh di sini banyak. Nah, kalau Sunan Muria tuh di sana di atas. Nanti kita naik lagi ke sana. Jadi Gunung Muria tuh sebetulnya tinggi. Cuman saya nggak tahu ya antara Gunung Muria sama gunung mana tuh ya, yang di Semarang tuh tinggian mana gitu ya. Lupa saya namanya. Terus yang di makam Syah Syandili sama di makam Sunan Muria itu tinggian mana itu belum tahu saya. Sama-sama di atas gunung. Di perjalanan full di Gunung Muria. Nanti kalau turun saya mau nyobain pakai kamera iPhone 10 nanti. Kalau pas turun dari gunung, dari Muria. Jadi biar tahu nanti kan hasilnya, perbedaannya serta suaranya nanti seperti apa gitu. Sebentar, ini kemana tadi ya? Ini belok kanan. Bener nggak ya? Oh bener ya. Takutnya saya salah. Aduh, kalau salah nih nyasar nanti. Nah, jadi makamnya itu di sana. Dia beda gunung gitu ya. Maksudnya sih sama Gunung Muria, cuman beda kawasan. Untuk parkir bus-bus tuh di sebelah kiri. Nah, ini arah ke Muria. Tuh banyak ojek-ojek tuh. Kalau di sini tuh banyak sekali ojek-ojek yang apa namanya? Menunggu penumpang gitu ya. Dan kendaraannya juga bagus-bagus, becek-becek gitu. Nah, ini bisa lewat naik tangga di sini atau langsung menggunakan motor gitu. Cuman nggak tahu nih kalau naik motor naik ke atas tuh masih bisa apa enggak gitu ya. Ini saya coba dulu. Nah, semoga aman ya. Ini ada tempat apa nih ya? Saya kok tempat baru ini. Taman Ria Colo. Ini Taman Ria Colo. Banyak kalau di sini tuh banyak makam-makam. Saya tuh agak heran ya, kenapa sekarang banyak makam-makam yang dikubur, diletakkan di dekat-dekat makam orang soleh ya. Banyak villa juga di sini sekarang. Disediakan villa.
roda empat dilarang naik karena tanjakannya tuh mas emang ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau sebelah kanan tuh arah ke air terjun Montel yang di sebelah kanan nih. Ini saya mau nyalip posisinya. Nah ini saya salip nih bapaknya nih. Terus. Karena emang jalannya tuh ngeri. Saya itu kalau digonceng sama ojek itu takut jalan. Kalau naik motor tuh loh kenceng-kenceng dia tuh. Karena ini nyari omset kan bolak-balik naik turun jadi jalan itu sampai hafal. Makanya kalau kita bawa motor sendiri tuh ya seperti ini. Buat pengalaman naik turun gunung gitu ya. Dan di sini tuh cuacanya tuh masih dingin seger banget. Dan jalan kaki pun saya pernah loh lewat sini. Nggak naik ojek, pernah saya. Karena emang tujuannya mau ke Montel, ke air terjun itu, dari atas terus turun jalan kaki gitu. Dan sekarang sudah ada pembatas jalan ini, dulu kan belum ada pembatasnya itu. Kalau mobil sih sebetulnya kuat-kuat aja ya, cuman sekarang dilarang udah. Kalau mobil itu di sana makamnya. Nanti nitip parkir. Nah, cuman tempat parkirannya nanti di mana saya belum tahu ini, teman. Khusus ojek, khusus tamu. Oh, sekarang sudah dipisah jalurnya. Yang khusus ojek di atas, yang khusus tamu tuh di bawah. Gak bisa ya naik ke atas lagi gitu. Nah, di sini ada titipan motor. Yes, kita nitip dulu sepedanya di sini. Alhamdulillah nyampe teman-teman. Ini saya titip nanti lanjut pas naiknya seperti apa.